Welcome back to Kalish Amar Channel. Bagi mereka yang sukakan kisah seram dan mistik, pada kali ini Kalish akan menceritakan satu kisah yang telah diceritakan oleh Fatin. Ia mengimbau kembali zaman di mana dia menginap di asrama di salah sebuah institusi pengajian awam di Malaysia. Peristiwa ini berlaku lebih 17 tahun yang lalu, di mana masih tersemat diingatan Fatin. Dipendekkan cerita, ketika itu Fatin telah menerima tawaran untuk melanjutkan pelajaran dalam ijazah sarjana muda dalam bidang ekonomi. Ketika itu, hari pertama mentapta ke asrama universiti, Fatin sangat bertuah kerana telah mendapat kunci bilik single room di mana tidak perlu berkongsi dengan rakan asrama yang lain, malah dapat tidur di katil single dan bukan bertingkat yang menjadi keinginan bagi semua penghuni asrama. Ini kerana ada di antara pelajar yang sukakan privacy dan ada bilik sendiri kerana dapat belajar atau mengulang kaji pelajaran di malam hari dengan membuka lampu dan tidak mengganggu rakan asrama yang lain yang hendak tidur. Oleh kerana hari pertama masuk ke bilik asrama, maka Fatin pun mengemas segala beg yang telah dibawanya dan membersihkan biliknya. Dalam masa yang sama, Fatin sempat berkenalan dengan beberapa penghuni asrama yang lain yang turut tinggal di bilik-bilik bersebelahan dengan Fatin. Setelah habis mengemas bilik asramanya, Fatin merasa sedikit letih dan bercadang untuk mandi dan membersihkan diri kerana berpeluh, dan dia mahu ke kafe asrama terdekat bersama Adila, iaitu rakan bilik sebelah yang baru sahaja dikenalinya. Setelah itu, hari pun mulai senja dan Fatin pun pergi ke bilik mandi untuk mandi. Ketika menuju ke bilik mandi, Fatin terasa seperti ada satu perasaan yang sangat tidak enak kerana mendengar bunyi air paip di sinki. Tiba-tiba seperti bunyi air paip mengalir keluar, sedangkan ketika tadi sebelum masuk ke bilik mandi, Fatin tidak melihat bilik paip dibuka. Tetapi Fatin merasakan mungkin perasaannya sahaja. Selepas mandi, Fatin pun membuka pintu bilik mandinya. Tiba-tiba, dia melihat Pontianak tercekat di depan pintunya dalam beberapa saat dan terus hilang. Fatin mulai cemas tetapi sempat mengucap dan rasa seperti terkena serangan jantung kerana dia bagaikan tidak percaya apa yang dilihatnya tadi. Dengan serta-merta, Fatin pun berlari menuju ke biliknya. Fatin cuba mententeramkan diri dan selepas itu sempat menceritakan apa yang dilihatnya dengan Adila, tetapi Adila ketawa dan berkata mungkin khayalan Fatin sebab hari pertama masuk asrama. Fatin mendiamkan diri dan merasa mungkin betul apa yang dikatakan oleh Adila bahawa itu hanya perasaan dia sahaja. Setelah balik dari kafe, Fatin sempat lepak di balkoni menghirup secawan kopi di balkoni asramanya. Tiba-tiba, dia terpandang seperti ada satu sosok wanita berambut panjang berbaju putih sedang terbang dari bumbung di bangunan sebelah sambil memerhatikannya. Fatin terkejut dan air kopi yang diminumnya tertumpah di bajunya. Fatin bagaikan tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Fatin menggosok-gosokkan mata untuk memastikan
apa yang dilihatnya sama ada betul ataupun salah. Tetapi setelah menggosok matanya, Pontianak itu masih tidak hilang dari pandangan matanya. Fatin terus berlari dari balkoni dan terus masuk ke biliknya akibat merasa sangat takut. Kalau diikutkan hati Fatin, dia rasa seperti mahu balik ke rumah dan membatalkan pengajiannya, tetapi disebabkan dia berasa dia mahu melanjutkan pelajarannya sesuai dengan impiannya untuk menjadi pakar ekonomi satu hari nanti, maka Fatin pun melawan perasaannya dan tidak mahu fikirannya terganggu dengan apa yang dilihatnya sebentar tadi. Fatin terus ke katilnya menarik selimut dan mahu tidur kerana besok pagi adalah hari pertama masuk kuliah dan tidak mahu terlewat bangun tidur. Ketika hendak tidur, Fatin terdengar ada satu suara yang sangat menyeramkan yang datangnya dari arah tingkap. Fatin pun terus mengetuk tangannya ke dinding beberapa kali dan kelihatannya suara yang menyeramkan itu berhenti. Tetapi anehnya, sekarang bilik almari Fatin kedengaran seperti diketuk-ketuk. Sewaktu itu, perasaan Fatin sedikit cemas kerana bunyi yang tadinya datang dari arah luar tiba-tiba bertukar pula dan berlaku di arah dalam. Di dalam hati kecil Fatin, takkan sekejap sahaja Pontianak itu dari luar masuk ke dalam. Tapi Fatin sempat berfikir, kalau dah hantu, memanglah boleh keluar masuk dalam sekelip mata. Sewaktu itu, Fatin kelihatan seperti mahu menangis dan tidak tahu kepada siapa untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Lagipun, hari itu adalah hari pertamanya di asrama, seorang diri di bilik dan belum lagi betul-betul kenal dengan penghuni asrama yang lain. Selepas itu, kedengaran suara halus menyebut dan memanggil nama Fatin, dan Fatin mulai gugup dan merasa dia sekarang bukan bermimpi tetapi memang diganggu hantu Pontianak di bilik asramanya. Selepas itu, kedengaran suara halus menyebut nama Fatin, dan Fatin mulai gugup dan merasa yang dia sekarang bukan bermimpi tetapi memang diganggu hantu Pontianak di asramanya. Fatin mula merasai bulu tengkuknya meremang dan akhirnya Fatin mengeluarkan buku surah bacaan Yasin yang dibekal oleh ibunya dari rumah dan terus membaca surah Yasin. Mula-mula, Fatin terdengar bunyi suara Pontianak itu ketawa mengilai dan mengetahui Fatin sedang menghalaunya dengan membaca surah Yasin. Tetapi Fatin tidak mempedulikan suara Pontianak mengilai itu dan meneruskan membaca surah Yasin itu sehingga habis. Selepas habis membaca surah Yasin, akhirnya suara Pontianak mengilai itu terus hilang dan Fatin merasa mulai lega. Akhirnya Fatin terus menarik selimutnya dan terus tidur. Keesokan harinya, ketika mahu pergi ke kuliah, Fatin sempat bertemu dengan Adila. Sewaktu itu, muka Adila kelihatan pucat. Adila pun menceritakan kepada Fatin bahawa dia juga diganggu oleh Pontianak pada malam semalam. Sewaktu itu, Fatin terdiam seketika. Ini bermakna Pontianak yang mengganggunya malam semalam turut mengganggu penghuni asrama yang tinggal bersebelahannya. Walaupun begitu, ada hikmahnya. Sejak hari itu,
Fatih semakin rapat dengan Adila dan mereka kerap bersama-sama memandangkan bilik asrama mereka bersebelahan saja. Malam itu, mereka berdua bercadang untuk tidur bersama-sama dahulu kerana mereka berdua adalah jenis individu yang penakut dan sekiranya diganggu kuntilanak, sekurang-kurangnya mereka tidak berseorangan. Cuma yang peliknya, pada hari kedua ketika Fatin dan Adila sudah mulai akrab dan tidur di bilik bersama, tetapi Pontianak yang mengganggu mereka tidak muncul pada hari kedua. Mungkinkah Pontianak itu sudah lari atau hanya mengganggu penghuni baru yang baru masuk ke bilik pada hari pertama sahaja? Ataupun bilik yang baru dimasuki Fatin dan Adila sudah lama tidak dihuni? Jadi apabila baru dimasuki penghuni asrama, maka Pontianak itu terkejut bertemu penghuni baru. Tetapi yang menyebabkan Fatin masih teringat kejadian itu ialah wajah Pontianak yang dilihatnya di asrama masih terpahat di ingatannya, dan apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang nyata dan bukannya khayalan. Begitulah kisah Fatin yang pernah disapa Pontianak ketika di alam menimba ilmu di Menara Gading dan pertama kali menjejakkan kaki tinggal di asrama. Mungkin ramai lagi yang pernah mengalami pengalaman misteri dan menyeramkan ketika tinggal di asrama. Benar ataupun tidak, wallahu alam bisawab.